Balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue sekarang lagi mau grebek salah satu bengkel juga. Ini cukup unik sih, ini ada di bengkel di bilangan di Jakarta, tepatnya di Kembangan ya. Ntar kita langsung aja masuk. Hah? Emang Ciledug sama Kembangan beda? Sama. Udah ganti emang? Perasaan kemarin masih Jakarta. Udah ganti? Enggak? Yaudah dah. Ciledug nih, Ciledug. Terserah deh kalian mau bilangnya Jakarta. Kalau gue sih, menurut gue Ciledug masih Jakarta. Langsung aja kita masuk yuk. Nih, ada ownernya nih, Om Dance. Apa kabar, Om? Baik. Waduh. Tempatnya sih sebenarnya nggak terlalu besar banget. Cuman dia ke belakang kayaknya ya? Belakang. Ada rahasia di belakang? Ada rahasia. Banyak rahasia. Oh, silakan duduk, Om. Silakan duduk, Om. Balik. Silakan duduk. Anggap aja bengkel, Om. Nggak apa-apa. Nah, ini Om Dance nih, Boy. Om, ya. Ini dance motor ini aku kemarin sempat lihat di Instagram. Dia kayak banyak barang-barang copotan gitu ya? Iya, banyak barang-barang copotan eksasuransi. Terus, ya OM banyakannya kita main di OM sih, orsinilan. Oh, berarti kalau misalnya, wah butuh apa nih, misalnya kayak spion gitu kan? Bisa, pokoknya yang sekiranya di kita pun ada stok, walaupun nggak ada stok pun kita bisa ngadain. Bisa ngadain. Oke, sebelum masuk ke situ pengen tahu dulu nih, ini dance motor ini udah berapa lama sih, Om? Dari dance motor dari 2018, tapi kalau kita main lampu sih udah dari tahun 2000. Udah lama. Main lampu udah tahun 2000. Udah berapa kali ngisi truk? Alhamdulillah belum pernah. Belum. Jangan. Kok pertanyaannya nyetrum ya? Iya. Nih soalnya aku lihat nih, kalau misalnya teman-teman bisa lihat nih semua, ini tuh ada headlamp, terus ada spoiler, ada stop lamp, terus ada grill. Iya. Ada spion. Ini emang banyak banget ya. Ibaratnya part-part OEM yang mungkin kalau misalnya kalian lagi nyari, misalnya ya amit-amit ya, jangan sampai misalnya kecelakaan gitu. Di sini ready juga bisa ya. Ngadain. Kita bisa perbaikan airbag juga. Perbaikan airbag. Airbag bisa spion, terus menolak tua juga bisa. Apanya? Menolak tua. Dan berarti Innova 2005 upgrade ke 2015. Bisa barang-barangnya kita ada semua. Ada semua di sini. Ada. Yaris, Brio, Mobilio, JCRS. Semua lah yang sekiranya bisa di-upgrade, kita upgrade. Yang bisa di-upgrade, kita di upgrade sini, di sini. Bisa. Kalaupun nggak ada, diada-adain. Keren. Ini namanya pengusaha, Boy. Segala macam diusahain. Apalagi kita lah, kalau buat di lazy custom-nya, kita kan salah satu dari rekanan Yo Motor, perwakilan Ciledug. Ini rekanan Yo Motor? Wah, resmi. Mantap. Ya. Nih, Boy. Di Ciledug. Ciledug tuh Jakarta apa Tangerang sih? Maksudnya Tangerang. Gue bilang juga Tangerang, Am. Lu nggak percaya sama gue. Tangerang, enggak. Tadi katanya Jakarta sama dia. Bukan, kita masuk Tangerang. Perbatasan lah. Perbatasan. Oke. Okay. Terus berarti selain bisa beli part copotan, bisa custom juga? Bisa custom, kita biasanya restorasi. Jadi kita bila mana ada headlamp atau stop lamp yang aftermarket, kita nggak mesti beli sepasang. Kita bisa restorasi, bisa perbaikan. Nggak mesti beli sepasang? Ya, jadi misalnya kayak headlamp nih? Bisa. Bisa beli sebelah doang? Bisa. Lah, ntar yang sebelahnya lagi kemana? Jomblo dong. Enggak masalah. Kita masih bisa bisa ini. Jadi gini, ada misalkan customer yang aftermarket pecah satu kan, kalau harus beli baru tuh. Bete juga. Kita ya. bisa restorasi, bisa perbaiki di sini gitu. Yang pecah, yang bolong bisa kita repair. Kaca pecah, bolong bisa. Mika bolong bisa. Kaca lampu, kaca headlamp kalau misalkan pecah, nyari di mana-mana enggak ada, kita bisa bikin remika gitu. Dibikin tapi pakai mika. Mika akrilik. Kita nyetak sendiri. Benar-benar handmade. Wih, luar biasa. Itu biasanya proses-proses kayak gitu berapa lama sih makan waktunya? Ya sebenarnya kalau kita lagi pas kosong sih pengerjaan 2-3 hari kelar. 2-3 hari. Cuman kita lihat kondisi gimana, orderan udah banyak masuk ya pasti kita nunggu. Jadi istilahnya waiting list lah. Oke. Gimana kalau sambil cerita, sambil ini dong, Om, apa namanya, kasih lihat barang-barangnya. Boleh. Eh, penasaran kan, Boy? Yuk. Ya. Yang mana dari mulai dari mana nih, Om? Oh, ini mulai dari sini dulu nih. Ini paling penting nih. Ini, Boy. Oh, ya. Ini ada Instagramnya, ada nomor teleponnya. Yeah. Kalau misalnya mau curhat, mau nanya-nanya dulu, monggo ya, Om, ya. Boleh. Kita sih welcome. Free. Orangnya nggak mau, dalam arti mau share tentang masalah fungsional pencahayaan lampu. Jadi kita nggak jual produk, tapi kita lihat hasil fungsional di lampunya itu seperti apa gitu. Buat jalanan, apalagi kondisi sekarang cuaca hujan deras atau gimana, pengen cahaya lampunya wow di jalanan nggak kegelapan, kita bisa. Bisa. Intinya ya kalau mau nanya-nanya gratis lah. Ya, itu udah bebas. Top banget. Ini ada lampu-lampu ya. Ya, ada ini headlamp nih. Ini headlamp apa nih? Enggak jelas nih. Itu Honda Maestro tahun 91 tapi yang gratis itu. Enggak jelas kan? Honda Maestro tahun 91. Ya. Mobilnya udah langka. Ya. Ini ada headlampnya doang nih. Headlampnya ada tuh yang original kita ada, itu yang aftermarket yang one piece. Ini nih, Om, ini
Stoplamp apa nih? Punya truk. Truk di belakang tuh yang punya truk. Truk yang punya di belakang. Pasang di Brio bisa enggak? Biar kayak truk. Terus ada headlamp. Ini headlamp apa? Datsun Cross. Oh, Datsun Cross yang baru. Iya. Wah. Wow. Nah, terus ada Jetri, BMW Z4. Iya, Z4. Yo, ternyata bukan hanya Jepang ya. Eropa pun juga ada ya. Eropa, Korea kita semua ada. Eropa, Korea juga ada. India ada, Malaysia kan ada sih. Ada weh pokoknya mah semua mah. Ada. Yang penting ada dulu ya. Gitu ya weh. Itu Jaguar. Tapi emang bener ada tuh. Jaguar ada. X-Trail terus ada X-Cross. Ini lagi proses apa nih, Om? Ini mau nyalain buat demo punya. Ini punya customer kita R3 lama ini. R3 lama tapi di custom. Ya custom jadinya kayak gini kan. Ini benar-benar udah 3D semua. Ini kan kita handmade bikin terus customernya kan kita benar-benar timbul tuh. Ini Mas apa namanya? Jatuhnya ini black chrome ya? Itu enggak mikanya mika smoke. Oh, mikanya dibikin smoke. Jadi kita udah ada mika smoke di smoke sticker apa memang udah smoke? Ada acrylic smoke. Emang udah acrylic smoke. Oh, iya, mantap ya. Keren. Terus ini ada spoiler nih, Boy. Spoiler, ya. Ini buat Brio ada enggak, Om? Brio ada. Ini ya? Ini ya? Itu punya itu ya Innova Reborn. Innova Reborn. Iya, Fortuner, Jazz GK5, ABP segala macam ada. Si Obri masih botak. Ada. Ntar coba fitting ah. Boleh. Coba fitting doang, Boy, enggak pasang. Soalnya aku udah bikin sendiri. Ntar aku titip di sini. Oh, lihat nyalanya loh. Wih, udah nyala, Boy. Tuh, Boy, lihat, Boy. Wih, ganteng banget ya. Berubah langsung. Ada Honeycomb-nya terus 3D. Ini di sini. Ya. Coba, Bang. Dimainkan, Bang. Buat sen-nya, Bang. Sen. Running sen. Sen-nya ada running. Wish. Enggak kalah lah ya sama mobil-mobil apa namanya? Yang Lexus, baru sekarang Lexus, lah ya. Sekarang lah. Terus mundurnya? Saya mundur udah. Oh, ini. Ya. Tinggal nyala ya. Iya, udah. Wih, sedap. Oh, itu nanti dia running-nya pakai modul lagi berarti. Oke, kasih R biar gua enggak kecepatan. Nih, Boy, R3 lama. Ini budgetnya berapa, Om? Kalau mau custom head stop lamp kayak gini? R3 budgetnya di kisaran 3 sampai 4 juta. 3 sampai 4 juta. Itu buat gini. R3 atau hampir rata-rata semua mobil? Tergantung kesulitan, tergantung model-modelnya bisa dikondisikan lah harga. Kita kayak Pajero aja bisa sampai 7 juta Pajero. Nah, itu dia, Om. Range harganya, Om. Kalau misalnya mau custom, stop lamp itu berapa sih? Dan start ya, berapa? Ya, tergantung. Misalkan platform. Kita mau lazy biasa, lazy aja cuman main cat kita kan kasih lap aja apa udah benar-benar 3D, main laser. Ini kan 3D. Laser. Ya. Ya kayak gini kan lebih pengerjaannya memang lebih agak rumit juga gitu kan, tapi hasilnya memang lebih puas gitu ya. Lebih bagus hasilnya. Start from berapa nih? Ya kayak gini bisa dari mulai kisaran 3 sampai 7 lah. 3 sampai 7 juta. Tapi worth it sih. Ya. Tampilannya jadi berubah banget pasti. Iya. Gua enggak sabar nih ngeliatnya. Ini ada grill nih, Boy. Iya. Ini agak-agak susah juga nih nyari-nyari grill. Ada grill macam-macam ya. Campur. Ini apa udah semua stoknya apa masih ada lagi, Om? Ada di atas lantai 2, lantai 3 juga ada. Lampu-lampu masih banyak. Masih bumper Eropaan di atas lantai 3 ada kita semua. Bumper ada? Ada. Nanti boleh ke sana? Boleh. Wah, ini sedap nih. Ternyata ada bumper juga. Ini lampu-lampu, ini grill, apalagi, Om? Spion, setir, spion banyak, tapi kita asuransi semua ya. Ini kalau setir-setir gini asuransi jatuhnya. Ya, ini kalau ini lelangan. Kita dapat lelangan, RB-nya masih utuh. Ya, ada yang barang-barang ya reject-rejectan lah, tapi masih RB-nya okay ya. Masih oke. Ini kan banyak kan di sini kalau tabrakan meledak ini ya kan. Yes, benar. Ya, gitu. Makanya ini ada yang ready stock yang spion. Ya, spion. Spion retrek ada, Om? Retrek ada. Serius? Ya. Obri. Boleh, ntar tak pasangin sekarang. Wah, ini lagi disiapkan. Mantep, Boy, ya kan? Lagi upgrade siapkan. Lagi, Obri. Oke, spion. Body kit kali sekarang ya? Body kit ada di atas, sama bumper paling ke atas. Kalau mau lihat ke atas aja. Mau, boleh gak? Boleh. Ayo, kita bongkar gudangnya ya, dance. Wah, ayo, kita bongkar, Boy. Cuman tempatnya agak kayak gini ya, maaf ya. Maaf ya, pemici. Ini bumper juga nih, Boy. Pakai aja. Oke. Sini. Wah, ini suatu kehormatan nih kita bisa masuk ke dalam gudangnya nih. Ini lampu-lampu ya, turut lelangan juga lampu, ini penuh lampu juga. Lampu lelang? Ya kita kan ada barang-barang reject dari importir, dikirim ke luar daerah, returan ya kita beli dari gudangnya kita beli sekalian. Wah, luar biasa. Kemarin ada 2 truk sisa segini. Kita setahun sekali lelangan. Pokoknya kalau link asuransi saya, Garda Motor, Ciman, Raffles, Indonesia, saya paham lah. Jakarta. Mantep nih, ini mantep banget nih. Jadi kalau misalnya kalian, Boy, lampu Lexus. Lampu Lexus. Sekian Lexus nih, game kodikit berapa ya 2019?
original itu. Tuh boy. Jadi kalau kalian punya mobil apapun, terus misalnya kecelakaan, amit-amit atau kalian butuh apa, coba aja kontak. Wah. Nah, ini kita lagi custom grill Almas nih. Ini adalah permintaan Indonesia nih. Ini dalamnya ini kita custom pakai Prado. Orang kan bikin yang aftermarket katanya enggak presisi ke mobilnya. Nah, kita upgrade jadi watang pinggirannya kita pakai OM-nya. Original. Dalamnya aja berarti yang dibongkar. Nah, kita bobok sininya. Masukin. Kita udah bikin yang keempat ini. Kirim ke Indonesia. Berapa sih? Almas Indonesia. Permintaan banyak sekarang gara-gara kemarin booming satu bikin satu. Uh-huh. Almas Indonesia pada minta semua. Wali. Wali Almas Indonesia. Iya. Wah, itu kerja sama sama SR. Tanya aja pokoknya owner-ownernya pada ke sini sih. Am, lu ingat enggak, Am? Teman-teman dari Wali, Am. Nih ada pintu, boy. Pintu-pintu juga banyak masih di dia sebagian di gudang enggak di sini semua sih barang. Masih ada lagi gudangnya. Aduh. Nah, ini barang-barang Eropaan semua nih. Alphard, ini Lexus, ini Mercy BMW. Ini apa nih? Ini Lexus. Oh, Lexus. Nah, ini 36 nih kayaknya nih. Fortuner. M46 di sana di pojok. Ini ada C200, C240. Tapi ini kan udah baret-baret gini, Om. Ini kan bisa dibersihin. Ini yang penting barang original. Kalau tukang cat bukan masalah baret. Kita lihat kupingan sininya nih. Oh, kunciannya. Ini kunciannya cakep, dudukan-dudukannya itu yang dicari orang itu. Oh. Kalau masalah kotor kan bisa dicat, bisa dibersihin. Benar. Sampai ke sini-sini, boy. Ya. Itu Jazz kayaknya ya. Itu punya Agia 2019, oh, ya. Agia. Ini bodikit Agia, bodikit PRZ ada. Itu bodikit-bodikit campur lah. Bodikit Type R ada, Brio. Type R, Brio biasanya kita diganti ke Brio RS rata-rata. Gitu. Enggak lah, aku Astaga. Punya Type R. Type R-nya. Iya. Bisa. Kalau udah nyampe ke sini nih bingung juga gue siapa yang jual nih. Itu bodikit PRZ kalau masuk ada di sana. Benar-benar lengkap ya. Ini jadi semacam one stop solution kalau misalnya kalian mobilnya kenapa-kenapa. 46 528 yang tahun 2004 2005 masih ada di bawah. Tapi udah komplit sama bracket-bracketnya. Tuh, stop lamp. Ya. Ini masih bahan-bahan mentah ya. Bahan yang mentah yang di bawah tuh. Ini pecah. Ini pecah gini. Aja, kayak gini aja nanti kita nih butuh kenapa nih expander pecah kita beli. Ini kita ambil pinggirannya buat custom. Jadi kita bikin mika smoke. Ini kan tengahnya kita buang, dalamnya kita lazy. Oh. Makanya kita masih ini juga masih kita budidayakan, kita lestarikan, enggak boleh kalah kita buang gitu. Masih kita bisa kita pakai, bisa manfaatkan. Nih, boy, satu tingkat lagi otomotif di Indonesia ya. Ya. Yang udah pecah-pecah begini aja masih bisa dipakai untuk jadi bikin mobil lebih keren. Keren lagi. Karena daripadanya sayang kita bobok yang masih bagus kan, bisa disimpan yang itunya, yang aslinya. Ini bisa bobok karena pinggirannya masih utuh. Makanya kita ambil nih. Jadi yang pinggirannya masih utuh, tengahnya bolong kan bisa bikin mika. Benar. Gitu. Nih, ini keren, Om. Karena memang aku punya misi otomotif di Indonesia itu harus naik. Iya. Karena orang-orang kita itu bisa dibilang kreativitasnya itu tinggi ya. Ya kan. Saya terus terang aja main modifikasi gini dari tahun 2003 2004 sebelum yang motor 2003. Yang motor grup belum berdiri, kita udah kenal lama. Yang ownernya yang motor, founder yang motor itu saya udah kenal lama. Saya itu kawan lamanya yang Koyomin. Jadi sekarang berpartner lah ya ibaratnya. 2018. Mantap. Ya di grup yang motor saya mungkin paling lama kenal Koyong. Wih, luar biasa gitu. Yang pasti sama-sama kita jalan bareng. Dulu saya megang perusahaan dipercaya orang 16 tahun 2018 saya resign kata Koyong, nama lu udah ini makanya lu angkat aja Dance Motor. Terbentuklah Dance Motor. Wih, mantap. Ini berarti walaupun baru, sebenarnya Dance Motornya baru. Tapi sebenarnya pelakunya nih udah lama nih di dunia otomotif, iya. Makanya udah paham bener nih. Iya. Nih lihat nih bumper yang mungkin kalian gak bakal bisa nemuin di sembarang tempat M46. M46 dan ini ori ya, original. bukan fiber ya. Bukan fiber, original tuh ya kan. Itu Alphard. Ada Alphard juga. Iya. Nih kalian ada Instagramnya di bawah sama nomor teleponnya, kalian hubungin aja langsung kalau misalnya mau nanya-nanya. Terutama nih kalau misalnya gue bakal nanya-nanya tentang nanti kalau misalnya asuransi sih. Pasti banyak channelnya nih. Oke, Om. Sip. Makasih banyak ya. Sama-sama. Sampai ke atap-atap lu. Ini kita munduran dikit, Om. Closing-nya biar keren. Sini. Tuh, ya kan? Gua syuting di belakang gedung bertingkat, boy. Tinggi. Apartemen. Itu belakang gudangnya, boy. Luas. Om Dan, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses terus, Om Dan. Iya, sama-sama. Boy, segitu dulu notif kita kali ini. Ini kalau misalnya kalian udah tadi lihat seperti apa, kalau kalian kepo langsung datang aja deh ya. Dan yang pasti sekali lagi gue ingetin, kalau misalnya mau modif mobil kalian, kenali dulu siapa yang bakal modif mobil kalian. Gue Aldi Rais undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.